ni kita nak cerita pasal traffic jam eh. Lepas PKP ni memang banyak ada kereta ni, terutama dekat lebuh raya lah. Kita kira jalan jauh kan, bukan jalan dalam bandar sangat ni lah. Jalan jauh lah eh, atas lebuh raya. Traffic jam disebabkan oleh jam hantu. Ha, memang betul ada nama dia ni, tapi orang putih punya nama lah. Basically it's called phantom jam. Phantom jam ni disebabkan oleh kenderaan di hadapan yang perlahan secara tiba-tiba tanpa apa-apa sebab pun. Ha, sure korang pernah perasan kan? Memang korang guarantee pernah menyumpah lah kereta kat depan tu tiba-tiba slow sangat. Lane laju dekat plus highway, dia pergi bawanya 80-90. Padahal depan dia tak ada apa-apa pun. Now, pemandu-pemandu lembab macam ni ni sebenarnya adalah salah satu daripada punca kesesakan jalan raya. Meh kita cerita. Apa yang berlaku bila jam ialah bila kereta mengikut kereta yang lain. Now, jarak yang selamat ialah satu setengah kereta ni. Okey, maknanya satu setengah kereta ni. Ini jarak selamat. Tetapi makin laju, makin besar gap dia. Problem dia ialah bila di atas highway, kalau depan kita ni ada kereta, kita fahamlah kereta depan ni memang tak boleh nak ketepilah sebab dia tengah nak memotong kereta ni. Tapi, sekarang ni yang wujud sekarang ni ramai ni ialah depan ni tak ada kereta. Tepi dia pun tak ada kereta. Depan dia kosong, tapi dia akan tetap bawa 110 ke 90 ke kilometer sejam. Dan belakang ni bersusun-susun kereta. Okey, ni kita anggapkan jarak dia jauh lah eh. Lebih kurang dalam 2 kereta lah. Sebab dalam 110 kilometer sejam, 2 kereta ataupun lebih daripada 2 kereta tu lebih selamat lah. Cuma sekarang ni, bila dia ni kat depan ni, depan dia ni tak ada kereta pun, dia masih duduk kat sini, dia tak nak ke tepi untuk bagi laluan orang nak potong. Sebab driver macam ni ni kita panggil dia hanat. Ni memang baral dia ni. Dia ni memang degil. Ataupun dia kata dia nak memotong, dan kenderaan yang nak memotong tu ada dekat depan tu lebih kurang lagi 500 meter pun, dan dia duduk je lane ni. Dan dia orang ni yang selalu buat hal. Orang lain kelajuan malam mungkin dalam 120 110, dia tiba-tiba nak buat perlahan, dan semua kereta lain kena duduk rapat, cucuk, berhenti nak follow dengan dia. Kena pula sebelah sini lane penuh, sebelah sini lane banyak pula. Ha, bila lane banyak sini, kereta-kereta ni tak boleh nak memotong lah, dan lane ni pula yang laju. Ini masih duduk sini. Now, driver macam ni ni yang ramai sekarang atas jalan raya. Ni driver penting di SD ni. Ni ha ni. So itu dia phantom jam, jam hantu yang disebabkan oleh hantu-hantu ni lah. Memang tak pernah fikir pasal orang lain. Diorang mungkin tak biasa naik highway, ataupun diorang takut nak buat laju, ataupun diorang ingat dalam dunia ni dia seorang saja ada. Yang bestnya ialah saya boleh bet dengan awak, dalam keluarga kita, terdekat ke terjauh ke, ada. Antara kawan kita pun ada perangai macam ni. Kalau ada, tegur diorang baik-baik. Cakap kat diorang, jangan duduk lane tu. Okey, orang putih panggil do not hog the lane. Ha, jangan kau nak seorang je dekat lane tu. Duduk tepi. Okey, kalau diorang kata, orang belakang ni tak sabar ke? Okey, sekarang ni saya nak tanya. Engkau tu yang duduk dekat lane tu, tak boleh sabar ke duduk tepi? Ha, kita kenakan dia balik. Ya, yeah? Ini bukannya masalah main-main. Okey, mereka ialah punca kesesakan jalan raya. So, ini adalah antara anasi-anasi yang patut kita ubah.